Dalam rangka menjalin persahabatan antara anak Indonesia, khususnya Bali, dengan anak-anak dari Jepang, Presiden NPO World Kids Museum Hiromichi Nagata bekerjasama dengan kelompok media Bali Post dan komunitas layang-layang Dharma Wangsa pagi tadi menggelar workshop layang-layang di Sangkara Resto Sanur. Kegiatan yang dilaksanakan di Sangkara Resto Sanur bertujuan menjalin persahabatan dan kekeluargaan antara anak Indonesia, khususnya Bali, dengan anak-anak dari Jepang. Workshop layang-layang kali ini memfokuskan pada pembuatan layang-layang tradisional Bali seperti bebean, janggan, maupun pecukan. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar dari Bali juga diikuti oleh pelajar dari Jepang dengan harapan pelajar dari Jepang tersebut mengetahui proses pembuatan layang-layang mulai dari pemilihan bahan hingga merangkainya menjadi layang-layang yang siap diterbangkan. Selain bertujuan untuk membuat layang-layang bersama, kegiatan positif tersebut juga bertujuan meningkatkan kreativitas anak-anak dalam berekspresi. Presiden NPO World Kids Museum Hiromichi Nagata mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program dari World Kids Museum untuk menjalin persahabatan antar anak-anak bukan hanya di Bali, melainkan ke seluruh dunia guna tercapainya perdamaian dunia. All over the world people to hope the world peace. Because our slogan is uniting children with the power of art. Yeah. And when they are childhood, the friendship between the over the sea, foreign countries, they will be the adult to keep the friendship and the keep the world peace. Dalam kesempatan tersebut, pelajar dari Bali Gayatri dan pelajar dari Jepang Aberwi sangat senang dengan adanya workshop tersebut karena dapat mengenal lebih jauh mengenai layang-layang tradisional Bali dan bergaul dengan pelajar lainnya. Saya merasa senang sekali karena saya mendapatkan kesempatan dapat ke Filipina dengan orang Jepang supaya lebih banyak lagi anak-anak Bali atau Jepang yang berprestasi. Nangka tsukuru toki wa taihen datta kedo tsukuri owatta toki wa nangka sukkiri shite tanoshikatta. Adapun narasumber yang memberi pengarahan yakni Ketut Sura selaku pengurus komunitas layang-layang Dharma Wangsa. Hiromichi Nagata menambahkan, semoga kegiatan tersebut dapat memberi manfaat bagi anak-anak serta dapat terlaksana secara berkesinambungan. Darta dan Ngurahwira, Bali TV.